Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore para semeton Hindu dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memperagakan pembuatan plakat sedemalu. Terkadang semeton kita mungkin salah satu ada yang belum mengetahui gimana cara pembuatannya. Saksikan video ini dari awal sampai akhir nanti ya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa subscribe di bawah agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari awal. Di sini sudah ada belahan bambu yang panjangnya sekitar satu jengkal tiga jari. Kita belah bambu menjadi dua bagian, belah tengah lagi, terus sampai menghasilkan bahan. Nah, apabila dibagi dua itu hasilnya akan lebih bersih tanpa ada bulu-bulu di sisi-sisi belahan bambu tersebut. Kita mempunyai bahan kita sediakan tadi yang sudah saya siapkan. Pertama kita mulai dari satu, tambah satu itu ditaruh di atas seperti ini. Kemudian satu, jadi tiga belahan bambu taruh di atas tiga, lalu kita masukkan ke ujung belahan bambu yang lain. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi belahan bambu empat, taruh di atas, masukkan ke seperti tadi. Lalu kita satukan ujung yang pertama tadi dengan yang terakhir, bambu keempat. Nah, seperti ini, seperti bintang. Nah, lanjut kembali, 5 atas masuk ke bawah, disambungkan lagi ke sini ujung bambu ini. Nah, seperti ini. Lanjut bambu selanjutnya, sama seperti tadi, masuk ke atas, ke bawah, ketemu ujung. Lanjut atas, bawah, masuk ke ujung. 1 2 3 4 5 6 7, satu lagi agar menjadi bentuk persegi 8. Oke, seperti inilah. Kita rapikan. Kemudian yang untuk ujung-ujung ini kita anyam menjadi bentuk naik turun. Nah, seperti ini. Kancing-kancing lah kalau dia bilang. Kita rapikan, kita ratakan.
sehingga hasilnya seperti ini, bentuk segi 8 dan sisi sampingnya itu seperti bintang 8. Nah, selanjutnya kita mulai penambahan lagi, itu kita tambahkan dari sini. Kalau yang ini di bawah, kalau yang ini artinya di bawah dari ini, kita menganyamnya dibuat menjadi sisi seperti ini, naik turun naik turun. Kemudian kita kancing, seperti ini. Sehingga dia terkunci, tidak akan terlepas. Dan lanjut lagi seperti tadi, sini kancing kita. Sampai ke 4 sisi. Dalam penyempurnaan itu seperti kelekat-kelekat yang lain, sisi di bagian ujung itu di langkah 2, artinya ini di atas, di atas ini di bawah. Itu dalam penyempurnaan seperti ini. Sama juga seperti ini juga. Nah, 2 langkah. Kemudian lanjut ke sisi yang lain, sama seperti tadi 2 langkah juga. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika sudah disekor sisi-sisi samping, mudah dimengerti, bisa dipraktekkan di rumah. Saya rasa mudah, Anda pasti bisa. Oke, beginilah hasil akhir dari pembuatan atau penganyaman kita tadi. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penganyaman tadi, mohon berikan komentar di bawah agar saya bisa memperbaiki gimana cara pembuatan atau penganyaman dalam pembuatan kelekat Sugemalu. Oke, saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.